35 menit ya karena masih terlalu. Ada himbauan buat warga. Nah tentunya kami harap seluruh warga Kota Tegalalu pada khususnya ikuti apa yang menjadi program pemerintah. Mari kita susunkan bersama-sama. Jangan khawatir, jangan takut. Kami sudah melaksanakan proses sendiri. Kita buktikan, nggak ada reaksi apa-apa. Insya Allah kalau masyarakat Kota Tegalalu kita sambut dengan antusias pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pak Kajari agak sedikit mengantuk, nggak tahu kena angin atau. Tapi kalau pegal yang lain nggak ada saya sih, sehat-sehat saja. Malah tambah semangat kayaknya. Makanya saya berharap masyarakat jangan terpengaruh hoax, segera divaksin untuk menambah keyakinan kita biar pandemi COVID cepat berakhir. Itu saja, ini dari saya. Makasih ya.